Ribuan pohon kelapa sawit di perkebunan milik PT Smart di wilayah Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, terus ditumbangkan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Ribuan pohon kelapa sawit yang ditumbangkan tersebut telah berusia 18 tahunan, berada di area Bukit Kapur Estate. Menurut seorang penggiat tembaga swadaya masyarakat atau LSM di desa setempat, setidaknya menurut data lembaganya, terdapat 900 hektar kebun kelapa sawit yang akan ditumbangkan. Dan menurut penggiat LSM itu pula, ditumbangkannya ribuan pohon kelapa sawit itu sebagai dalih untuk mengelabui pihak-pihak berkepentingan, yang mana perkiraan pihak LSM, areal kebun yang telah ditanami sejak 18 tahun lalu itu berada dalam kawasan cagar alam yang dilarang digarap menurut undang-undang. Dari Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, Ilham Zulkarnain dan Kris Simanjuntak melaporkan untuk Channel 18.